ラマンファイティングエボリューション3。Yo, what's up? Kembali lagi di channelnya Egy Forze. Oke guys, kembali lagi di Ultraman Fighting Evolution 3 bersama dengan Future Universe aka Arga Kudo. Oke, jadi kalau waktu itu gue sama si Arga Kudo itu main di yang namanya tag team dan kita bekerja sama. Dan kalian juga kepengen lihat bagaimana kalau kita berantem berdua nih kan. Saya banyak yang bilang tuh, Egy Forze sama Arga Kudo saingan, lu ribut aja mulu, ini semua segala macam, oke? Itu semua hoax ya. Hoax. Tapi kalau kalian beneran mau ngeliat kita bertarung, cukup di sini aja, oke? Dan kali ini kita bakalan main di versus mode ya antara gua dan juga Arga Kudo di Ultraman Fighting Evolution 3, oke? Yang udah request, bagi kalian yang udah request, gua minta kalau bisa like di video ini dan kalian subscribe channel kita berdua supaya kita bisa ada waktu sering untuk bikin collab-collab video Ultraman yang berikutnya, oke? Oke, kita gak usah lama-lama, kita akan mulai di versus human ya, oke? Oke. Jadi sekarang nih kita bakal tentuin dulu, lu pilih tim merah apa tim biru? Gua tim merah tim biru itu maksudnya apa bro? Oke, okay. Jadi kalau tim merah itu lu bakalan pakai Ultraman 3 Power Type, Ultraman Dyna Strong Type dan Ultraman Gaya. Kalau kalau tim biru lu pakai Ultraman 3 Sky Type, Ultraman Dyna Miracle dan Ultraman Agul. Tapi nggak mesti berurutan, pokoknya tiga itu yang harus lu pakai. Kayaknya gua pengen nyoba biru deh. Biru, tim biru. Oke, okay, jadi kalau begitu gua akan pakai tim merah ya, oke? Okay? Karena lebih challenging gitu kan. Kalau yang tim biru tuh biasanya damage-nya kecil-kecil. Iya, oke, okay, benar, ada benar juga, oke. Okay? Jadi si Arga pilih tim biru dan gua akan masuk ke tim merah, oke. Okay? Dan kali ini kita juga akan melakukan challenge di mana kita akan bermain tanpa menggunakan kacamata masing-masing, oke. Okay? Seriusan lu? Seriusan gua. Karena kalau gitu doang gak epic, gak seru. Kita harus membuat para penonton tuh seru ngelihatnya ya, oke. Okay? Udah ready gak lu nih? Buka kacamata nih. Iya, buka kacamata. Bismillah gua. Oke, okay, siap. Lepas kacamata ya, kita. Oke, okay. Berarti ini acak dulu ya, lu terserah mau pakai yang mana duluan, oke? Okay? Jadi tadi kita tiga kali ini menggunakan gua tiga power type. Apa namanya sih? Tiga sky type, tiga lu tiga sky type, Miracle Dyna dan juga Agul. Gua dari. Oke, okay. Berarti kalau lu Dyna, nanti gua... kita pas awal tuh nggak langsung nyerang, kan berubah dulu jadi formnya. Oke, okay. Berarti kita harus berubah dulu ya, baru boleh nyerang. Berubah dulu. Berarti gua pakai yang namanya tiga. Wah, dan... langsung pakai jagoan ya dia. Okay. Langsung dong. Siap, oke. Okay. Dyna Miracle Type tuh R1 R2. R1 L1. R2 kalau mau berubah jadi Dyna Miracle. Oke. Okay. Okay. Kita tempatnya yang terang aja nih. Yang terang biar kelihatan. Oke. Okay. Kamu pakai kacamata dengan Ultraman jagoan masing-masing kan. Sekarang gua ada di tim merah dan Arga ada di tim biru, oke. Okay? Nice. Ultraman 3. Oke. Okay. Lu berubah dulu dari Miracle baru boleh serang gua. Dan gua harus berubah jadi Power Type dulu baru boleh gua serang lu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Di sini yang paling utama kita harus belajar yang namanya sportif ya. Miracle Type terus. Oke, okay. Gua berubah jadi Power Type. Yep. Oke. Okay. Wow. Wah, bahaya, bahaya. Aduh. Wah, parah, parah, parah. Oh. Oh. Okay. Oh. Wah. Gak kena lagi. Cep, cep. Wah, aduh, jangan sampai. Bahaya, bahaya, bahaya. Aduh, gak kena. Oke, okay. Maju lo. Oh, kena. Sah. Tidak semudah itu. Wah, oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Umpetin stick lagi. Jangan dia ngeliat, Gi. Okay. Yes. Oh, bener. Nampaknya dia berhasil mengembalikan counter attack gua nih. Oh, benar. Wah, mantap jiwa. Wah, di counter attack gua. Counter attack dengan Miracle Type. Suah. Wah, oke. Okay. Gak ada sakit-sakitnya. Oke. Okay. Wah, oke. Okay. Nice. Wah, di sini nggak bisa in. Upsah. Wow. Waduh, waduh. Oke. Okay. Wah. Wah, lupa gua ini bukan Fight 30 Zero. Upsah. Wah, parah, parah, parah. Wah. Oke. Okay. Gila. Wah, salah menjep gua. Oke, okay, nampaknya langsung selesai nih gua nih. Wah.
Oke, nice. Gila. Oke, lumayan. Oke, so kali ini kita masuk ke battle kedua dan mungkin wajar gua kalah nih lawan masternya. Enggak juga. Lawan masternya. Gila. Masih ada yang lebih jago daripada gua. Siapa so kali ini gua bakalan pakai Dyna tapi yang di strong type. Dan si Arga bakalan pakai 3 di sky type, oke? Okay? Oke. Tempatnya gua akan mendukung si sky type. Dia suka tempat yang dingin-dingin. Karena cowok keren itu ada cowok yang cool, tapi bukan pulang ajal, oke? Okay? Apa sih garing banget, gua sumpah. Kesel sama diri sendiri pun. Jujur nih, gua buram nih. Jujur banget gua buram. Oke, challenge-nya udah makin-makin ya, udah gua damage-nya kecil. Tambah gak pakai kacamata. Oke. Oke, gua aja. Apa ini, gua apaan? R1 atau L2? R2 kalau mau jadi skill. Oke, siap. Oke. Oke. Wah, kena sliding. Atau bisa ditendang dari belakang gua. Oke. Sepertinya Dyna strong type tidak sekerat 3. Oke. Tapi tetap harus hati-hati. Wah, kena gua. Ngapain gua maju? Hati-hati, sobat. Aduh. Nah, ini gua nih. Kuat sih kuat, tapi kok udah lambat. Ini salah satu kelemahan saya ini. Tapi damage-nya gede juga. Wah. Waduh. Aduh. Wah, wow. Wah, sama-sama kedip. Harus hati-hati. Nunggu ini. Ayo. Wah. Lupa gua ada combo yang kayak gitu. Wah, mantap. Untung 3 sky type cepet. Aduh, mana deh. Umpetin. Mantap. Makan bunga. Siap. Wah, kok gak ada sakit-sakitnya? Oke, gua harus menghindar. Wih, hampir. Wah, oke. Okay. Wah, bener nih kita kalau yang gua gak ada damage-nya nih. Wah. Waduh. Wow. Kena gua. Waduh. Oh, rasain tuh ketimpa kapal tanker. Aduh. Walaupun dia lambat, tapi damage-nya lumayan loh. Damage apa nih? Walaupun dia damage-nya enggak terlalu apa tapi cepatannya loh, speed-nya loh si Sky Type ini loh. Apa ini jangan-jangan gara-gara gua enggak tega ngelawan jagoan gua gitu? Wah, jangan. Waduh. Oke, dapet. Siap. Kita lihat. Up nih. Set. Waduh. Siap. Dikit lagi. Berjuang terus. 3. Aduh. Hampir. Jangan sampai. Wah, kena. Wah. Oke. Hah? Oke. Sekali-sekali gua ajak lo naik komedi puter lo. Wah, gila. Wah, kena. Wah, bahaya. Waduh. Waduh. Oi, ayo tenang. Ayo, serang. Waduh. Santai. Oke, santai. Wah. Waktunya juga udah mau habis nih. Oke. Siap. Oke, no. Aduh, color timer gua juga udah hidup lagi. Oke. Okay. Waduh, yang kena. Siap. Waduh. Waduh. Semoga damage-nya gede, please. Waduh. Yang segitiga. Aduh. Dia yang ngomong tapi gua salah tekan. Waduh. Parah. Wah, bahaya. Oke lah. Oke. Wah, kena gua. Bahaya. Aduh. Wah, ya time up gua. Oke. Okay. Kalah di waktu ternyata. Harus lebih panjang ternyata ya kita main. Oke. Okay. Cengit. Oke. Okay. Jadi bisa dibilang ini enggak dihitung ya karena itu kalahnya kedua di waktu ya, oke. Okay? Jadi mungkin kita skip aja, jadi skor ini masih 1-0. Jadi penentuan kita akan main di tim yang berikutnya. Jadi nanti yang untuk Ultraman yang berikutnya itu kita pakai di next yang battle yang berikutnya. Oke.
Nanti battle berikutnya kita mungkin random aja pakai Ultraman. Okay, apa ya. Bebas. Jadi yang tadi tuh enggak dianggap ya. Okay. Karena kalahnya di karena gua menangnya di waktu, oke. Jadi ini adalah pertarungan epik antara Agul dan Gaya. Oke. Kalau dibilang banyak gaya, memang banyak gaya karena kita di YouTuber Ultraman. Oke. Siap nih gaya Agul. Kok dikin merah sih Agul. Oke. Sama-sama V2 biar afdol. Oh, iya. Kalau udah gaya siap-siap yang namanya superhero landing. Oke, superhero landing. Agul dengan cool entrance masuknya cool ya. Santuy Agul tuh santuy. Oke, ini mungkin kita nih bakal seimbang nih kayak di sini. Apa? Tapi gua juga enggak tahu. Oke. Oke. Fight. Jadi sama si Agul. Oke. Oke. Wah, berat. Wah. Oke. 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 Wah, kena waduh gua. Hai ya. Oke. Wah, aduh, penglihatan gua buram. Kabur. Wah, kena. Jodoh pun tidak terjelas. Oh, apa sih? Aduh, yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih, yang mana nih? Waduh. Langsung. Wah. Waduh. Awas, guys. Oke. Wah, oke. Okay. Siap-siap. Eh, apakah apa namanya sih? Tertangkis. Nih, tertangkis. Wah, oh, enggak. Nice, berubah dua. Ah, tapi enggak usah deh. Agak seimbang. Wah. No. Kita lihat berhasil enggak? Kayaknya sih enggak. Wah, kayaknya bener deh. Wow, buset. Satu sama cuy. Wah. Oke. Ada babak penentuan nih berarti nih. Berarti ada satu battle lagi. Ini random pakai Ultraman apa aja terserah ya. Terserah. Pilih Ultraman sesuai pilihanmu, oke? Okay? Tuh gua coba pakai. Gua pakai Ekti aja dah. Ekti. Yang paling susah didapetin soalnya. Oke. Okay. Kalau dia pakai Ekti, gua pakai Leo. Wah, jagoan karate ya. Pada di sini aja. So, dan ini bakal jadi penentuan. Mantap, mantap. Penentuan battle epic antara Egi Porze dan Arga Kudo yang suka makan gado-gado. Sayang. Oke. Wah, Ultraman Ekti. Ini Ultraman yang paling susah didapetin. Yeah, Ultraman Pak Guru nih. Wah, pasti dia panjang. Wah. Wah. Ayo. Mantap. Waduh. Wah, oh dia bisa laser. Bisa dong. Waduh. Wah, kena gua. Eh, santuy. Wow. Sama-sama lompat. Oh. Wah, salah pencet gua. Dia nancap. Wah, mantap. Aduh. Waduh. Majuan Gi. Ini lo. Oh, sumo. Main banting aja dikira gua sumo kali ya. Set, mantap. Wah, dikit banget ya Allah.
Wah, kalah panjang kakinya Ikting. Iya, si Leo panjangnya kurang panjang kayak talas bogor. Oke, satu tonjokan aja cukup. Yang penting gigi lo rontok semua. Oh, gantian ya. Oh, jadi mainnya ini main timpa-timpaan kapal tanker gitu. Kapal tanker? Wah, dia ngapain tuh? Ngapain lu? Ya ilah, lu mau pingsan aja pakai gaya lu. Ini lo, gue sumo. Waduh, mantap jiwa. Urut Roman 80 nih. Gue pakai kotak ya. Payung kenangan cinta. Pakai payung dia. Iya, sekarang giliran gue dong. Oke, lihat nih. Wah, salah pencet dulu. Ketam juga kena Leo kick. Goblok. Oke. Walau kalau pertarungnya cepat berakhir, adegan serunya kurang taruh, oke. Jadi tambah dulu sih. Ih. Ini lo, bos. Wah, kena lagi. Asgi. Iya, dia ngapain? Ah, jelek banget kayak gitu. Duh, gue merinding nih. Wah, sama-sama kelip-kelip. Mantap nih. Wah, parah-parah. Wah, oke. Selesaikan. Wah, ambil Astra dong dia. Langsung pakai kombinasi. Siap-siap. Oh, tidak semudah itu ternyata. Saya terlalu meremehkan dia, saudara-saudara. Ternyata dia lebih humoris dan lebih jago daripada gua, oke? Okay? Wah, tangan dia panjang banget nih, kayak maling. Tangan panjang maling. Waduh. Ya, ini hati-hati. Wow. Nah. Oke. Wah, salah udah. Mati gua. Cep. Oh, man. Sengit, sumpah, walaupun tapi jujur susah lawan dia, sumpah. Sengit. The best. The best lawan yang pernah gua hadapi. Mantap. Mantap. Tapi di antaranya semua kita tetap sportif ya, oke? Okay? Kembali lagi pakai kacamata, oke. Okay? Gua kelihatan sama, gua juga. Oke, okay, sportif ya. Oke, okay, jadi so itu tadi pertarungan epic antara Eggy Forge dan Future Universe, oke. Okay? Jadi gua akui selama ini gua main Ultraman Fighting Evolution, dialah lawan yang paling berat gua hadapi, sumpah. Jago juga walaupun dia bilang katanya belum tapi, pernah main, tapi kita belum pernah di Nexus nih. Ya, nah di Nexus, di Nexus gua enggak tahu dah. Kalau di sini mungkin dia bisa bilang kalau misalnya Ultraman Fighting Evolution 3 mungkin gua kalah. Memang bener sih, kalau itu member, tapi jujur susah loh, main susah loh dia. Bahkan tadi kita tuh sampai kalah, gua tuh sampai menang gara-gara menang kehabisan waktu, makanya gak gua anggap gitu. But anyway, karena mungkin itu aja, kita juga udah battle, udah tag team kemarin, dan semua ini juga karena berkat requestan kalian. Dan yang gua sekarang minta adalah, setelah ini kasih like dong video ini, dan kalian subscribe channel kita berdua. Pokoknya kita akan selalu buat konten Ultraman kalau misalnya ketemu, dan kalau ada rezeki yang berikutnya lagi ya guys ya, oke? So, mungkin itu aja. Thank you banget sekali lagi buat Future Universe yang udah mampir ke channel gua, dan terima kasih juga terutama buat Bang Brando aka Winda Basudara yang udah minjemin gua studionya untuk rekaman Ultraman di Jakarta ya guys ya, oke? Oke, thank you, dan mungkin itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like video ini, dan kalian subscribe channel ini, serta nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan info-info video terbaru yang pasti nggak kalah seru dibandingkan video yang sebelumnya, oke? Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel Bang Winda Basudara selaku pemilik studio, dan juga kalian subscribe channel Arga Kudo aka Future ini percaya saya, oke? Oh, mungkin itu aja. Apapun yang terjadi, teruslah berkarya untuk mencapai impianmu. Oke, so sampai sini aja. Ciao, see you again di next episode video yang berikutnya. Ciao, bye bye.